I'lam annal karamata hiyal amrul khaliqu lil adati. Ketahuilah bahwasanya karomah itu adalah perkara luar biasa. Jadi karomah adalah perkara luar biasa. Wahia fi haqqil wali kal mu'jiza fi haqqir rasul. Karomah bagi seorang wali itu seperti mukjizat bagi seorang rasul. Sama, jadi karomah yang ada pada para wali itu sama seperti mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul. Wa yaftariqani bitahaddi wa adamihi. Nah, cuman bedanya keduanya berbeda. Mukjizat dan karomah itu berbeda. Nah, bitahaddi dengan penentangan. Wa adami dan tidak adanya penentangan. Kalau mukjizat disertainya adanya tahaddi, menentang, jadi rasul itu menentang pada umatnya, bahwa untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang nabi. Tetapi kalau seorang wali, perkara luar biasa yang terjadi pada seorang wali tidak ada disertai dengan tahaddi, dengan menentang, menentang kaum, bahkan muncul dengan sendirinya dengan apa kehendak Allah, bahkan para wali itu sendiri tidak kepingin terlihat karomah dari diri mereka, tetapi Allah yang menampakkan mereka, sehingga tanpa mereka sengaja muncul dengan sendirinya karomah tersebut. Itu bedanya mukjizat dengan apa karomah. Sama-sama perkara luar biasa dan sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ahli sunnah mujma'un mujma'una ala isbatiha lil awliya. Semua para kalangan ahli sunnah menyepakati akan tetapnya itu karomah bagi para awliya, menetapkan para ulama ahli sunnah menetapkan adanya yang namanya karomah bagi para awliya, ada padahal tifata linafi man nafaha, maka tidak perlu melirik ada sekelompok orang yang mengatakan karomah itu tidak ada, yang mentiadakan, mengingkari karomah, ya tidak perlu kita dengarkan, tidak perlu kita lirik, karena masyhur jumhur ulama mengatakan ada karomah terjadi bagi para awliya, dan itu terbukti, bukan hanya katanya-katanya, tetapi memang dibuktikan oleh para awliya. Jadi dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad naqala Syekh Az-Zarruq anil Iqbani annal takdzib bi karamatil awliya kattakdzib bi mu'jizatil anbiya. Syekh Az-Zarruq telah menukil dari Syekh Al-Iqbani, beliau mengatakan bahwa mendustakan karomah para wali seperti mendustakan mukjizatnya para nabi. Orang yang tidak percaya pada karomahnya para wali berarti sama seperti dia tidak percaya pada mukjizatnya para nabi. Ini kata Syekh Az-Zarruq ketika menukil makalahnya ala Syekh Al-Qabani. Kenapa? Li'anna kulla karamatin liwaliyin hiya tasdiqun li nabiyhi alladhi ittaba'ahu. Karena semua karomahnya para wali itu adalah tasdiq, membenarkan nabinya yang dia ikuti. Jadi karomah yang muncul dari seorang wali itu dikarenakan dia membenarkan, mempercayai nabi yang dia ikuti. Yang dia ikuti, sehingga muncullah karomah darinya karena dia percaya kepada seorang nabi yang dia ikuti, beriman kepada nabi itu, mengikuti jejak nabi itu, sehingga Allah berikan dia kemuliaan, mukjizat seperti yang Allah berikan kepada nabi. Oleh karena itu beliau mengatakan kalau ada orang tidak percaya kepada karomahnya wali, berarti tidak percaya kepada mukjizat yang Allah berikan kepada nabi. Itu kata Syekh Az-Zarruq. Idza ulima dalika, apabila telah diketahui hal itu, fa aqulu, maka aku katakan, kata beliau, maka Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanin mengatakan li syekhina radhiyallahu anhu warba wa anna bihi karamatun la tuhsa wa la yati 'alaiha addun wa istiqsa'. Guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu memiliki karomah-karomah yang tak terhitung dan tak terbilang banyaknya.
Ini yang dilihat dan ditemukan oleh para muridnya, walaupun padahal beliau itu sudah menyembunyikan, tidak mau kelihatan karomahnya. Bahkan ketika ada salah seorang muridnya yang menampakkan karomah, dimarahi oleh beliau. Tidak ditemukan seorang pun dari kerabatnya beliau, Syekh Tijani, dan orang-orang terdekatnya, dan dari orang yang berguru dengan beliau. Kecuali orang tersebut, orang dekatnya, muridnya, kerabatnya, kecuali suka senang menyebutkan sebagian apa yang ia saksikan dari karomah-karomah Syekh Tijani. Senang menyebutkan sebagian yang ia lihat langsung dari karomah Syekh Tijani. Wala yaqdir ala isti'abiha likasal, dan dia tidak sanggup untuk menyebutkan semua karena banyaknya dikasih, karena banyaknya hal-hal yang luar biasa yang terjadi di Syekh Tijani pada diri Syekh Tijani, sehingga tidak bisa untuk dikumpulkan dicakup semuanya karena banyaknya. Bal sarat indahum amran daruri, bahkan karomah-karomah tersebut menjadi di kalangan mereka sebuah perkara daruri, perkara yang penting. Ma'annahu radhiyallahu an kana yukhfiha jiddan, padahal guru kita Syekh Ahmad Tijani itu sangat menyembunyikan karomahnya, itu sangat menyembunyikan, beliau tidak mau menampakkan, tetapi masih ada yang ketahuan, ada banyak orang masih melihatnya, masih diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah untuk memuliakan hambanya itu, walaupun sudah berusaha untuk menyembunyikan, tapi tetap banyak orang yang melihat Hatta innahu naha an tadwini ma hufiza minna, sampai-sampai beliau itu melarang muridnya untuk menyusun apa yang sudah terlihat dari karamah-karamah beliau itu, apa yang sudah diketahui, dihafal oleh muridnya dari karamahnya, beliau larang untuk disusun. Bahkan ucapan-ucapannya yang mungkin yang kiranya tidak layak untuk disampaikan itu beliau melarangnya. Bahkan kan sempat dalam kisah-kisah yang sudah masyhur, ketika Syekh Ali Harazim menulis makalah beliau, semua ucapan-ucapannya kan sempat disuruh bakar oleh Syekh Tijani, jangan ditulis. Itu salah satu beliau ingin menyembunyikan dirinya, dibakar kan, tapi Rasulullah malah menyuruh supaya disusun kembali. Walau tutub bi'a ma waqa minhu wastuqri'a lakana diwanan kabir, seandainya mau diteliti, diselidiki dan mau diteliti apa yang terjadi dari guru Syekh Ahmad Tijani itu, karomah-karomah yang terlihat tampak dari beliau, niscaya akan menjadi sebuah diwan yang besar, menjadi sebuah kitab dewan yang kitab yang besar